aja lah. Tapi padam lah. Pas sudah menyala. Ya, sih mulai ini apa tes suhu badan di sini. Biasa lah. Hmm? Oh, ada rehab di ruang sidang. Iya, rehab dia punya ruang sidang saja. Hasil mediasi perkara nomor 12 Wan Prestasi Wisma Torea sudah 4 kali mediasi dilaksanakan di Pengadilan Negeri Fakfak yang tidak dihadiri oleh prinsipal dari tergugat satu, dalam hal ini adalah Bupati Fakfak. Mantap. Dan selanjutnya empat kali mediasi ya, tidak dihadiri oleh prinsipal, sehingga mediasi ini kami anggap gagal dan kita masuk pada pemeriksaan pokok perkara pada persidangan Wan Prestasi nanti. Apa saja yang digugat? Yang digugat terkait dengan perjanjian secara lisan antara tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 terhadap si penggugat klien kami. Terkait dengan penggunaan Wisma Torea untuk dijadikan tempat isolasi mandiri pasien COVID-19. Ya, di dalam itu, di dalam gugatan itu, apa permintaan? Tuntutan. Kami penggugat meminta agar tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 dapat membayar sesuai dengan perjanjian lisan yang telah disepakati bersama. Dan dalam hal ini kami tidak terlalu bermuluk-muluk untuk meminta untuk dibayarkan sesuai yang disepakati. Yang disepakati adalah 6 bulan. Namun kami cuma meminta sepanjang digunakan, yaitu 3 bulan dari kesepakatan yang telah disepakati. Sehingga usulan-usulan 3 bulan ini kami munculkan dalam mediasi, namun tetap dipertahankan oleh para tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 melalui kuasa hukumnya bahwa tidak ada bukti tertulis. Sehingga mereka tidak mempunyai dasar untuk membayar Wisma Torea tersebut. Okay. Apa-apa saja yang digugat atau SKPD apa saja? Tergugat 1 yaitu Bupati Kabupaten Fakfak, tergugat 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Fakfak, dan tergugat 3 Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak. Dampak daripada perbuatan Wan Prestasi itu mengakibatkan? Ya, dampak daripada perbuatan Wan Prestasi ini sangat, dampaknya sangat besar terhadap klien kami terkait dengan kerugian, karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan terkait dengan penggunaan Wisma Torea untuk dijadikan tempat isolasi mandiri yang sudah disiarkan oleh beberapa media. Di sini kerugian besar terhadap klien kami, sehingga tamu-tamu yang ingin menggunakan Wisma Torea untuk menginap jadi takut untuk mendekat dan merapat. Jadi belum dipulihkan gitu. Dan sampai dengan saat ini Wisma Torea tersebut belum dipulihkan. Dipulihkan dan belum digunakan. Belum digunakan oleh siapapun sampai dengan sekarang ini. Orang tak masuk. Sehingga tidak ada lagi tamu yang mendekati Wisma tersebut. Kerugian material dari akibat Wan Prestasi? Kerugian material sangat besar. Kira-kira?
Ya, bisa saya sampaikan di sini 800 juta lebih. 800 juta. Ya, 6 bulan itu 1 miliar. Jauh gitu. Pihak pengadilan nanti memberi informasi kepada kami terkait dengan jadwal persidangan untuk pemeriksaan. Ya, yang di dalam itu, di dalam mediasi selama 4 kali. 4 kali ini gagalnya di mana? Tidak mencapai kesepakatan karena tergugat 1, 2, dan 3 menganggap bahwa mereka tidak punya dasar untuk membayar. Salah. Baru penggunaannya itu. Baru menggunakan begitu saja enak. Ya. Itulah yang fakta yang terjadi di lapangan. Kenapa satu ributannya? Kenapa media? Foto-foto terus terkata. Ada berita di televisi kah, di koran kah. Mungkin dong kiri-kiri. Guru secara kontak-kontak. Itulah kita mau bikin bagaimana. Kakak boleh datang es krim. Covid begini kita tes. Perkara ya. Gugatan BNPB ini. Ya, terkait dengan gugatan perdata dari pengelola Wisma Toria ini sudah dilakukan proses sidang ketika itu pertama kali sidang awalnya, kemudian setelah itu diputuskan oleh hakim bahwa artinya bahwa ditanyain kepada para pihak bahwa ada studi untuk melakukan mediasi. Ya. Upaya awal ya. Nah, di awal itu mediasinya dilakukan sampai terakhirnya hari ini kemungkinan, dan sudah pasti bahwa mediasi ini mungkin tidak akan berlanjut. Oh gitu. Kembali ke pokok perkara, artinya proses sidangnya tetap akan dilanjutkan. Oh, dilanjutkan proses. Proses sidangnya. Artinya bahwa ini memang kita mendahului, tetapi pasti bahwa kemungkinan tidak akan ada titik temu untuk penyelesaian melalui mediasi itu. Jadi persoalan awalnya bagaimana? Iya, proses awalnya itu ketika itu memang pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah mereka meninjau beberapa tempat ya, termasuk Besi dan Wisma Toria dengan maksud akan dilakukan penampungan. Atau di isolasi karantina terpusat. Iya, karantina terpusat lah untuk pasien COVID ya. Dan ketika itu dilakukan kunjungan Pak Bupati dengan wakil Bupati melakukan survei setelah di BSI, kemudian sampai di Wisma Toria. Kemudian pada saat itu kita meninjau ruangannya, tempatnya, bahwa artinya bahwa Wisma itu juga memenuhi syarat juga teman-teman digunakan ya untuk penempatan pasien COVID itu. Lalu kemudian setelah itu waktu berjalan ya, sementara itu masih proses ya, proses dari sisi administrasi. Lalu kami juga karena sudah seperti itu, kami memanggil mereka pengelola dengan maksud mereka datang di ruangan untuk kami bisa komunikasi lebih jauh tentang tarif dari Wisma itu dan kamar itu tarif per hari. Taruhlah kalau pas
pasien tuh ditempati, mungkin makan minumnya, pokoknya semua lah. Ya, ketika itu kita bicarakan, kemudian datang ini masih menunggu prosesnya, lalu kami ingin tahu dan memang kami persiapkan ini setelah itu kami tahu prosesnya. Pak, prosesnya. Tapi seperti itu kita bermaksud bahwa kita akan selesaikan. Kita akan selesaikan. Ketika itu Pak Bupati putuskan sendiri. Pak Bupati sampaikan bahwa kita tidak lagi melakukan artinya menyempatkan pasien di Wisma Atlet. Tapi itu sempat digunakan, Pak. Sempat digunakan, satu pasien kan ditaruh. Satu pasien yang ditaruh. Setelah itu tanggal 3 Agustus itulah yang beliau putuskan bahwa kita tidak menggunakan Wisma Atlet. Setelah itu beliau menyampaikan bahwa tetapi tetap kita menyelesaikan, beliau putuskan untuk tidak digunakan, tapi satu pasien yang sudah menempati tetap diselesaikan. Tetap diselesaikan yang digunakan itu. Tetap diselesaikan. Berapa lama digunakan? 19 hari lah. Satu orang itu menggunakan itu dihitungnya 19 hari. Kemudian ketika itu karena sudah beliau putuskan untuk tidak lagi diteruskan, akhirnya kita mengikuti apa yang beliau sampaikan, tetapi mereka yang pengelola ini artinya merasa bahwa mungkin nanti akan mungkin tidak diselesaikan kalau memang tidak ada ditindaklanjuti dengan ada perjanjian tertulisnya, kesepakatan tertulis. Tapi tawar menawarnya kemarin berapa banyak? Berapa besar? Kamarnya itu 23 kamar. 23 kamar itu memang mau ditempati semua. Kemudian tetapi yang menempati baru satu. Kemudian awal itu masih pembicaraan lisan itu, ini belum ada tertulis lah. Sepakatan itu masih sifatnya lisan, belum tertulisnya. Kemudian mereka merasa bahwa mungkin sudah ada kunjungan mereka di pengelola Wisma ya. Mungkin sudah karena ada kunjungan bupati, kemudian ada pembicaraan yang terkait dengan soal kita menanyakan tarifnya. Ya, masalah tarifnya berapa besar, Pak? Itu saya tidak ingat persis, tapi 300 sekian, 80 sekian begitu. Per bulan atau per hari? Per hari. Per kamar itu. Kemudian kita sudah masukkan ya, kita rencanakan dalam anggarannya. Tapi seperti tadi sudah diputuskan demikian, lalu kita pada prinsipnya bahwa nanti akan dilakukan proses review supaya melalui APIP. Kalau sudah itu disepakati berapa besarnya akan dibayar. Tapi mereka ini pada menunggu, mereka pengelola mereka menunggu bahwa mungkin setelah lama lalu mereka pertama mengajukan surat ya ada somasinya. Somasi pertama. Jadi nanti setelah itu kami memanggil mereka datang dimaksud, kami menjelaskan prosesnya seperti ini, keputusan bupati seperti ini, bahwa nanti mungkin kita tidak meneruskan, tetapi kami akan menyelesaikan penggunaan yang satu orang yang sudah pasti satu orang. Ya. Tapi itu apakah dipakai seluruhnya atau per kamar per hari atau bagaimana? Iya, jadi waktu itu sebenarnya kan kita menggunakan semua, tapi ditempatkan satu pasien dari rumah sakit, pihak rumah sakit menaruhkan satu pasien. Artinya bahwa memang sudah satu pasien yang sudah ada di satu wisma, ada di wisma, tentunya tamu lain kan tidak mungkin lagi menempati wisma itu. Berarti karena sudah ada pasien COVID yang ada di situ tidak mungkin menggunakan. Terpapar. Sehingga ya. Itu dari situ ya pertimbangannya bahwa ketika itu mungkin ya masih bisa ya, artinya 2-3 itu masih bisa dihitung semua. Masih bisa dihitung. Tapi hitungannya per hari. Per hari. Bukan per bulan. Bukan. Tidak. Kalau apa di punya penempatan apa ruang lobinya itu ya, mereka hitungnya per bulan. Oh, gitu. Itu kamarnya. Oh, per hari. Tetapi Pak, pada saat sebelumnya itu kalau per bulan dengan keseluruhan itu nilainya berapa besar itu yang ditawarkan atau mungkin ya, artinya kalau kita menghitung-hitung ya untuk kita hitungnya itu untuk 6 bulan
Artinya 6 bulan, jadi nilainya itu lumayan besar ya, artinya itu lumayan besar. Tetapi tetap pada prinsipnya itu real cost, artinya orang yang betul-betul tidur baru dihitung. Ya. Jadi tidak kita tidak menghitung. Ya. Tapi pada saat aksi massa ada adik mahasiswa beberapa waktu lalu di depan kantor bupati, itu Pak Bupati sempat menyampaikan bahwa per bulan 500 juta penawaran. Sebenarnya tidak juga. Iya, artinya itu penawaran kan gitu. Iya. Ya, terus tidak di ini ya atau bagaimana? Sebenarnya terkait. Karena dengan, saya masih punya rekaman itu. Terkait dengan yang apa yang tadi yang sampaikan mengapa penjelasan Bupati saya tidak ikuti juga. Oh ya. Tetapi yang pembicaraan kami dengan pihak pengelola cuma soal tadi itu. Iya. Kami mengetahui 380 sekian ribu hari itu. Lalu kami rencanakan itu kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terkait ini seperti itu hari ini ya masih mediasi nih Pak. Ya, baik. Terakhirnya. Baik, silakan. Silakan Pak. Kok pandangan enteng wae? Tapi kalau kesurun tuh, alam kesurun 5 ke 4 ke 3 ke 2 ke 0 ke bisa. Jalan juga. Saya sempat tutup buku, besok pagi-pagi saya berat, saya bisa, terus langsung satu. Nanti masuk di rekening orang, setelah saya. Kalau sudah tahu gitu, saya online bisa. Ya, sudah harus saya teng, kok. Oh, jijik itu sampai di kotor. Coba lihat satu, sudah kamu lagi. Tidak apa-apa, kuliah rekam itu lah, kalau bantuan. Nonton kontak dekat itu, cuma karena dua kelas ya, satu pasti korban lah. Berapa pos? Dua kelas. Tongkalanya. Nah, itu kemarin itu minum di Pujasera. Enggak. Polres kemana dengan kehutanan kemana, dan juga terkait itu langsung kemaris. Kaget ini yang... Apa sama Jakor terkait ini? Berapa kali mediasi ya? Empat. Kaget yang pembeli ini tuh, dia minta damai.